kepada Allah Ta'ala bukan semudah yang disangka. Bukannya terus zikir 100 ribu, ya, bukan terus zikir 10 ribu, bukannya zikir banyak-banyak beribu-ribu. Ya, ingat ya, orang yang permulaan asas ya, sebab itu puasa itu ya, puasa sunat ya, permulaan diasaskan di puasa sunat. Ya, buat dulu sedikit puasa sunat kita cuba. Ya, lepas tu anda akan rasa sakit. Di situ ada kesan-kesan. Lepas tu kadang-kadang Allah memberi kita dengan ujian. Ujian, sebab itulah orang-orang yang kadang-kadang bila dia diuji dengan kepayahan usaha sampai dia dah tidak ada sesiapa, dia akan menangis, menangis, menangis. Di situ akan keluar hingus-hingus, air mata hingus-hingus yang keluar di dalam hidung dia itu, itu Allah Ta'ala keluarkan penyakit-penyakit kepada orang yang sabar ketika diuji oleh Allah Ta'ala. Itu secara semula. Jadi manusia tak tahu, manusia tidak tahu pun ya, bahawa betapa Allah Ta'ala menyayangi seseorang manusia itu. Allah Ta'ala tahu ya, dia ni ada sesuatu yang tidak baik untuk paparunya, penafasannya, kahaknya dan sebagainya. Tetapi melalui ujian-ujian dilalui, Allah keluarkan air hingusnya, Allah keluarkan air matanya apabila seseorang itu diuji oleh Allah Ta'ala. Inilah yang anda kena tahu. Kenapa kadang-kadang di bulan Rejab, saya ingatkan, bukan hanya kita puasa sahaja, tapi ajar dalam diri kita ya, supaya kita cuba mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana ya, bagaimana peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu ada bapa munafik. Rasulullah Ta'ala tahu, tetapi bagaimana cara Rasulullah sallallahu menghadapi semuanya. Jadi di sinilah kita kena ingatkan ya, kita banyak memperbaiki diri kita di dalam bulan Rejab ini. Bersangka baiklah dengan apa sekali keadaan sekalipun. Bersangka baik. Ya, kita kena ingat ya, sangkaan yang baik itu akan beri kebaikan pada diri kita. Sangkaan yang baik itu tak semestinya dibalas online, tetapi Allah membalaskan kamu dengan memberi kesihatan yang baik. Iaitu ya, apabila proses ya, saraf kepala kita ini semua baik ya, tubuh badan kita akan menjadi sihat. Sebab itulah bila orang itu diuji dengan kepayahan kesusahan, dia akan lebih senang beribadah kepada Allah. Sebab apa? Apabila air mata kesombongan itu dikeluarkan, air mata yang tersembunyi di dalam hati dia, keegoan di dalam hati yang tak pernah menangis yang selama ini dia merasai dia sempurna, yang merasai dia hebat. Tetapi apabila Allah menyayangi seseorang hambanya di bulan Rejab ini, Allah Ta'ala sayang umat Nabi SAW, jadi Allah menguji dia dengan pelbagai ujian. Jadi disitulah dia menyedari dan dia akan menangis, menangis, menangis. Disitulah menurunkan segala keegoan-keegoannya sebelum dia berjumpa dengan Allah Ta'ala. Tidakkah kita merasa bulan Rejab ini ya, Allah Ta'ala memberi hadiah yang terbaik kepada umat Nabi Muhammad SAW.